Indonesia sejam ini. Saya yang kat Nabi tu kan, saya ada juga baca blog Ustaz kan. So maknanya adakah kita memang tak boleh guna langsung kad kredit tu? Baik, jadi kad kredit sekarang ni bila masa-masa saya sebut dalam blog saya, kalau dah betul-betul memang tak ada jalan dan memang kita terpaksa nak guna, kita boleh guna dengan cara kita membayar penuh pada bulan tersebut, full. Tapi itu pun ingat, ada lagi dosa sebenarnya. Sebab sekali kita guna, kita akan beri komisen kepada pengeluar kad kredit. Ingat kan? Dia faham tak? Kita guna saja, kedai itu akan kena bayar 1-3% daripada jumlah yang kita beli kepada pengeluar kad kredit. Allah SWT kata, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bantu-bantu dalam perkara dosa dan pemusuhan. Dan Nabi kata, la'na Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah pemakan riba, pemberi riba, penulis riba dan yang menjadi saksi kepada riba. Maknanya orang yang terlibat masuk sekali. Al-mu'ti wal akhi sawa, yang beri riba dengan yang ambil sama sahaja dosa. Maka kalau boleh jauh, boleh-boleh, mesti jauh. Kalau dah terpaksa guna, guna. Tapi ingat, kalau anda kata, Ustaz, saya nak pergi melancong tapi nak pakai kad kredit, dibayar penuh, boleh tak? Itu ini kan? Nak pergi melancong adalah bukan perkara yang membolehkan kita untuk menggunakan transaksi yang melibatkan riba. Maka kalau kita kena pergi itu nak pergi program penting, kita nak kena balik Malaysia, maka tak sempat. Barulah maknanya ada benda-benda yang asas. Kerana kalau kredit tu kan, kalau diisi dulu duit, kita buat seolah-olah macam tu, macam kredit kat sini boleh bayar lebih. Lepas tu kita guna skala yang kita bayar dulu. Baik, sama juga. Maknanya tidak ada banyak memberikan kesan. Walaupun kita bayar lebih atau kita guna, maknanya tetap kita akan membantu pengeluar kad kredit yang riba yang haram itu. Setiap kali kita guna, kita akan berikan komisen. Maknanya dia tak banyak memberikan perbezaan dalam sekolah itu. Baik? Kalau pakai PayPal ke? PayPal dia neutral. Sebab PayPal ni dia bukan dia tu yang kita simpan duit dalam PayPal. Biasanya PayPal dia akan sedut duit kita daripada kad mana-mana yang lain. Maknanya kita kena faham, PayPal akan sedut duit kita daripada kad kredit yang riba atau yang halal. Kalau yang halal, halal semua PayPal tu. Kalau yang riba, riba lah PayPal juga. Kalau dikeluar per debit card, maka halal lah. Kalau dia, tapi debit card kena tengok dia punya account lah. Account riba ke tak riba? Kalau debit card tu account riba, riba lah juga. Contohnya macam Maybank tu. Kat ATM itu boleh kita ada account. Kat ATM itu debit card, kita boleh guna, boleh slide je kan? Tapi kalau account tu account, adalah account riba. So debit card pun boleh jadi riba. Okay? Macam kami di UK, kami ada large bank. Dia ada akaun islami, savings simpanan islami yang tak ada interest bawah 1%. So kan debit card yang luar bagi ini adalah underlying dia, dia punya asas akaun tu islami. So debit card tu jadi islami. Okay. Okay. Kalau